اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضع ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاث ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين اربعين سنا قال رب اوزعني اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubatu ilaika wa inni Wa inni minal muslimin Allahumma arhamna bil Qur'an Masya Allah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Masya Allah Reza Surya yang sudah uh, berkesempatan hadir di Islam itu Indah dan berani kan diri untuk membacakan satu ayat. Aduh luar biasa, Masya Allah. Masih nervous ya? Masih banget. Masih nervous tadi latihannya udah pas nih. Iya benar-benar. Pas bacanya kehabisan nafas ya. Kehabisan nafas. Beda kadang-kadang memang beda. Tapi Masya Allah saya mengagumi Reza, Reza yang sudah mau belajar dan sudah mau berusaha. Terima kasih banyak. Amin. Beberapa sedikit tadi koreksi dibacaan bahwa betul. kita nggak boleh berhenti sembarangan ketika baca Al-Quran? Ada, ada beberapa tempat yang harus kita berhenti, berhenti. dan wakaf, uh, kemudian kembalinya di mana. Gitu, iya, ini betul. itu betul, Ini, tapi nggak apa-apa untuk siap. belajar, masya Allah. Pasti harus Allah. Belajar lagi nih, betul, karena itulah nih. gunanya kita menonton Islam itu indah, sama-sama belajar hadir di sini. Terima kasih banyak, Alin, Reza. Masya Allah. Ayat yang tadi dibacakan Reza adalah salah satu doa yang bagus banget untuk kita amalkan karena ayat ini berbicara tentang pengorbanan seorang ibu ibu gitu. ibu ya Wa hukurha bertambah kesusahannya ketika mereka mengandung ketika mereka melahirkan ketika mereka menyapi seorang ibu tentulah berkorban besar untuk anak-anaknya gitu luar karena biasa. itu semua dilakukan karena cintanya seorang ibu kepada anak-anaknya anak. tidak mungkin ada seorang ibu yang tidak mencintai anaknya. Adapun seorang ibu yang mungkin tidak membesarkan dengan baik itu adalah human being tapi yang namanya cinta pasti cinta itu ada dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita hatta sana. Kala, ketika sampai umur mereka 40 tahun kalau udah berpikir dewasa si anak ini mereka akan berdoa kepada Allah Rabbi auzi'ni an, an, wa ala wa an a'mala salihan Ini doa jangan sampai kita lupa untuk membacanya karena doa ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya Reza. Iya Kalau kadang kala kita mengatakan udah bersyukur aja, kadang kala orang berpikirnya bersyukur itu kepada Allah saja. Betul. Tapi ternyata ayat ini mengajarkan bahwa bersyukur itu bukan hanya kepada ayat, eh, kepada Allah, Allah tapi juga bersyukur kepada orang yang berjasa kepada kita. Ya. Termasuk diantaranya ibunda yang telah ibunda. melahirkan yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya atau di bagian sebelum ayat eh, doa tadi ini. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tuhan terima kasih banyak engkau telah melahirkan aku, menciptakan aku dari seorang ibu yang seperti ini, entah ibunya bagaimana, tetap kita menjadi seorang anak yang saleh insyaallah. Insya Allah. Maka dari itu hari ini kita belajar Nisa hari Siap, ini. Siap, mau banget, mau banget. Kira-kira temanya sangat. tentang uh, ...ayat yang tadi kita bacakan Betul. tentang seorang ibu. ibu. Nah, maka hari ini insya Allah kita akan membahas Islam itu indah... ...dengan tema Antara Aku dan, dan Ibuku. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jama'ah oh jama'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, masya Allah dan Alhamdulillah pagi hari ini jamaah saya sudah bersama guru-guru kita ada Ustazah Lulung, Alhamdulillah, masya Allah Ustadz Maulana, iya aku kembaran, oh iya benar, Ustaz dulu guru kita, halo assalamualaikum, assalamualaikum waalaikumsalam pagi. dan pagi. juga jamaah bintang tamu kita ada Reza Surya, masya Allah, masya Allah Bang Sony, Reza begitu aku lihat promo Instagram ya. Islam itu indah semalam tuh aku langsung kayak happy banget gitu, wah ini pasti Anak-anak muda milenial fansnya Aduh. kamu banyak yang nonton di pagi hari itu bener ini. itu benar sekali. Wow. Saya aja kemarin langsung dihubungi fans fans. Iya, masya <laughs> Allah. Aku senang Tapi... banget lihat video promo ya masya Allah tapi aku juga gitu. terima kasih banget pas di Keren. apa diinformasikan uh. untuk datang ke Islam itu indah karena ini sebuah cita-cita oh oh gitu betul Kenapa, cita -cita? karena kemarin kan ya udah ada di beberapa program trans TV yeah. juga yeah. terus aku menunggu menunggu saat-saat dimana aku dipanggil di Islam tapi ini tapi cita ini cita-cita yang luar biasa ya kalau setiap anak bercita-cita mau jadi dokter nah, jadi pilot ya, ya, ya. ini cita-citanya mau masuk ke Islam itu iya, indah karena, masya Allah bagian hari ini. karena di sini semua guru-guru hebat hebat cita-citanya ke Islam itu indah Oh. Kayaknya os-os kita terakhir. Ah, ah, udah cukup hari ini oh. aja ya. <laughs> Baik jamai ada di rumah. <laughs> Skip. <laughs> jamai ada di rumah. Namanya menjalani kehidupan ya. Apalagi dalam agama Islam kan kita harus mengikuti hukum. Dan ajaran yang sudah Allah berikan kepada kita. Terutama ini antara sosok ibu dan juga anaknya. Nah kita akan bahas pagi hari ini nih. Kadang masalahnya kadang ada sosok ibu dan anak yang lupa nih. Bahkan belum mengerti sehingga terkesan melanggar hukum tersebut apa saja yang dilanggar kita bahas pagi hari ini sesuai tema kita yaitu antara aku dan ibuku. Nah untuk yang pertama ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah mengenai seorang ibu dan anak yang nekat mencuri. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sudarlun Polsek Pantai Cermen Aceh Barat menangkap seorang ibu berinisial SA 40 tahun dan anaknya pria berinisial SU 18 tahun dalam kasus pencurian uang di kecamatan setempat. Wah, seorang ibu dan anak mencuri. Kalau misalnya kasusnya gini. Itu kan mungkin di luar ya, umum ya. Nah, kalau aku mau nanya sama Ustazah Lulung, kalau misalnya ibunya yang mencuri sesuatu milik anaknya. Nah, oh. itu diperbolehkan apa enggak kalau dibilang boleh kan ya mungkin punya anaknya. Tapi kalau dibilang enggak boleh, yang mencuri kan sudah pasti enggak boleh. Nah, hukumnya seperti apa Ustazah Lulung? Aku mohon penjelasannya. Silakan. Ya, terima kasih Kakak Sony. Sama-sama Ustazah izin, Lulung. Ustaz -Ustaz dan juga Reza, Masya Allah awet muda ya. Aduh iya, muda kita udah di, lama gak ya? ketemu Ini ya. Ini emang masih muda. <laughs> <laughs> ya mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillah rabbil alamin wabarakatuh wassalamu alihi ajmain ba'du. Alhamdulillah tadi kita lihat tayangan sedih juga ya kenapa seorang ibu dan namanya seorang anak tuh bisa namanya kompak gitu mencuri. Nah sebagai ibu ketika mengambil harta anak, nah boleh nggak sih kan punya anaknya, Kan dia ibunya. Saya ibu. Saya mau ngambil harta Anda sebagai anak. Boleh nggak? Enggak tahu deh. Aku ceritanya anaknya. Oh, ya. oh iya iya gitu ya. Ceritanya Menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, bahkan mazhab Imam Hanafi, nggak boleh. Bagaimanapun kagak boleh. Karena apa? Ini namanya mencuri. Jadi nggak boleh bilang itu kan harta anak. Jadi kalau kita ke para imam mazhab, para ulama, al ulama warasatul anbiya ya pemirsa, ulama adalah pewaris para nabi, ya kan? Tetap Para Imam Mazhab mengatakan nggak boleh, pokoknya nggak boleh, kecuali kalau emang sesuai kebutuhan. Misalnya anaknya pelit, makanya sebagai anak jangan pelit sama orang tua. Nggak bisa ngebales yang namanya itu jas aja seorang tua. Akhirnya seorang ibu nyolong deh, mencuri deh. Kamu juga sih jadi anak Iya ma, sih? Aku janji oh, iya, 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 aku enggak akan pelit lagi. Aku janji. Astagfirullahaladzim. Nah dengan syarat, ketika yang namanya seorang ibu mengambil harta anak, ya dengan syarat tidak memustakan harta anak. Jadi jangan sampai yang namanya harta anak tuh habis ludes gitu loh. Masa ya. seorang ibu jadi rakus ya kan dan tidak memudorotkan anaknya. Misalnya seorang anak ini sudah menikah anak lakinya ya kan, itu duit yang namanya orang tuanya ngambil semua sehingga dia nggak bisa ngasih yang namanya uang belanja buat anak sama bininya. Mau digituin? Enggak, enggak. Saya ambil duitnya. Enggak eh, usah kasih virus. Eh, jangan, jangan dong. <laughs> jangan. Tadi dimarahin dua orang, dimarahin emak, iya. dimarahin virus oh, iya, juga. Makanya gitu ya. Nah ini menurut para ulama kita yang Masya Allah. Tapi kalau menurut Ibu Nuku Damah pemirsa, boleh-boleh aja. Kan itu anaknya. Kecuali kalau ngambil duit anak orang. Bosa, iya. gimana ya ngebelit anak orang Hingga. boleh kagak? Itu... Kan anak juga. Beda. Anak orang kau nyuri. Beda ya. Jadi mau itu anak kecil kah? Mau itu anak yang sudah besar kah? Mau itu anak yang sudah yang namanya menikah kah? Menurut Ibu Rukun boleh-boleh sadar. Jadi lihat batas-batasannya. Makanya nih sebagai seorang anak ya. Kalau memang walaupun sudah menikah. Jangan yang namanya pelit sama orang tua. Tega ya. Nggak. Sampai orang tuanya ngambil. Yang namanya sama orang tua itu. Jangan sampai orang tua itu minta. Ya, betul. Dengerin tuh tua. orang tua aja dulu waktu yang namanya seorang anak kecil itu bahasanya nggak pakai ngomong ngerti. ya hmm. eh eh nangis. Oh, kayak gini yang namanya anakku pipis nih. Kan begitu. ya ngerti itu orang tua betul. padahal nggak pakai ngomong. Ya. Masa sebagai anak ngeliat orang tua kagak ngerti? Ini kayaknya ibu saya sudah boke nih kayaknya harus ngasih nih jatah bulanan nih. Gitu dong. Kayaknya mau kena ibuku sudah rusak nih. Mau sholat aja robek nih. Aku kasih dia jangan sampai dia mencuri. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang namanya anak ke orang tua memang kasih sayang tidak pernah lepas. Dan juga kasih sayang seorang anak kepada orang tua juga tidak pernah lepas. Jadi mudah-mudahan sebagai anak ngerti. Ya ngerti, Paham gak? ngerti, ma, ngerti. Kalo dibilangin jangan diem aja. Enggak, aku lagi meresapi itu semua. Meresapi. Oh, iya benar, benar. Amal kalau orang tua oh, iya bener. ya semuanya anak-anak, anakku semua di rumah juga. Pak Ustadz jangan kaget, Pak Ustadz ya. Nih ibunya lagi marah, anaknya soalnya nah, nih. Nah, nih mak aku masa lagi dia pelit sama orang tua sendiri. Astagfirullahaladzim Itu, itu kalau di sinetron. Oh, aslinya <laughs> insya Allah enggak. Iya, bener insya Allah deh. ya. Tapi ya benar sih, Ustazah benar juga, eh, maksudnya gimana, gimana. daripada orang tua sampai mencuri kan, mendingan iya. anaknya memang harus peka Betul. ya. Karena tuh jamaah, bener kata Ustazah Lulung ilmu mah bisa dicari, uang Betul. bisa dicari. Takutnya kalau membahagiakan orang tua, kalau udah terlambat itu nggak bisa diulangi Masya lagi. Aduh, loh. Bener -bener. Saya ingat dengan guru saya Ustaz terakhir bilang jadikan nah, orang tuamu raja, maka rezekimu rezeki raja. Mas. Begitu, oh, iya. gitu oh, iya. ustad kalau Mas. saya salah ngomong maaf nih. Kita tanya sama Reza, Reza Ayye. sudah menjadikan orang tuanya ah sudah menjadi raja belum? Insya Allah itu memang cita-cita dari dulu ya. pengen banget selalu membahagiakan kedua orang tua, ah. ibu bapak gitu. Orang kan. tua di mana? Orang tua di Jakarta Ustaz. Orang siapa dong? Assalamualaikum, udah dikasih tahu semuanya untuk standby oh, nonton aku. Masya Allah. <laughs> Masya Allah, mama. Kata, berarti mama. pengen banget bahagiain orang tua ya? Pengen, pengen banget. Kalau kata Ustaz Zainul, jangan pengen doang. Iya, Lakuin. benar. Lakuin, teman betul, 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 betul. sih. Harus cuma dilakukan. Sapi. Iya. Masya Allah, semangat ya nge-postnya hari hey. ini. Iya, betul. semangat. <laughs> Enerjik ya. sekali ya subuh <laughs> ini ya. Eca, kalau cita-cita terbesar kepada ayah ibu apa? Aku kemarin e, pernah bercita-cita untuk memberangkatkan umroh Masya Allah. ibu dan bapak. Tapi kebetulan baru tersampaikan ibu kemarin. Oh, tahun kemarin ibu. 2019. Tapi papa emang alhamdulillah udah haji juga. Iya. Sekitar oh, tahun 90-an. Insyaallah mungkin beberapa tahun ke depan bisa umroh bareng-bareng. Amin. 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 bareng sama kita dong ya. Emang eh, orangnya bareng-bareng. Iya. Barang. Oh, semoga impiannya <laughs> tercapai lagi. apa segala macam dan juga mungkin keinginan Masa. orang tua ke Reza juga untuk segera menikah juga segera tercapai. Satu, gitu lagi, ya, amin. Itu. Amin. Itu ya, satu lagi itu. Itu ya. Itu karena pernikahan itu memang menjadi impian setiap orang jamaah yang iya, ada di benar, rumah ya. Benar, benar, kita benar. akan bahas lagi nanti. Kebahagiaan orang tua ketika anaknya menikah. But, Betul sekali anak kan betul. namanya orang tua pengen ayo dong nak cepet nikah apa segala macam ya kan Ustaz Syam ya? Begitu betul, yang betul, betul, betul. kurasakan. Ya itulah dia. <laughs> Gimana ceritanya Ustaz Tapi kalau misalnya Ustaz Syam orang tua wajar nyuruh uh. anaknya menikah tapi kalau orang tua nyuruh anaknya cerai. Waduh Itu, subhanallah allah kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian walaupun uh, kadang terjadi gitu. Itu kadang terjadi ya? Gitu, Hukumnya terjadi. seperti apa sih? Apa memang ada syarat ketentuannya juga yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Aku mohon penjelasan Ustaz Jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Izin guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Reza, uh, Sony Septian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini semangat banget nge Masya Allah. Masya Allah. Ya, mama سبحان الله فالحمد لله على كل حال Ketika seorang ibu ternyata hubungannya dengan anaknya baik-baik saja, tapi ternyata hubungannya dengan mantunya yang tidak baik-baik saja. Akhirnya, sang ibu ini yang meminta untuk anaknya, "Ceraikan sajalah istrimu," atau dia bilang, "Kau pilih siapa? Aku, ibumu, atau istrimu?" Silahkan memilihnya. Maka, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Kita lihat lagi, kenapa? Sebab, kenapa ibu kita meminta kita untuk menceraikan istri kita? Karena kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya pada saat itu adalah seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta untuk anak beliau yakni Nabi Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat akhlak daripada istri daripada Nabi Ismail pada saat mengunjunginya di kota Mekah tapi Nabi Ibrahim itu Nabi Nabi Ibrahim itu tahu nih orang nih dalamnya luarnya bagaimana tahu lah kita sebagai orang tua biasa ya ibu biasa mungkin masih punya kekurangan kita juga punya kesalahan enggak introspeksi diri yang salah mantu aja terus yang salah mantunya aja terus dia merasa bahwa mantunya ini merebut anaknya darinya akhirnya dia merasa bahwa kayaknya lebih indah kehidupanku waktu aku belum punya mantu yang ini lebih baik anakku saja menceraikan uh, istrinya maka orang tua yang seperti ini termasuklah orang tua yang zalim ketika orang tua sudah menjadi orang tua yang zalim maka tanggung jawabnya bukan hanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia berdosa juga kepada anaknya maka dia harus meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an innallaha la yuhibbul zalimin la al zalimin Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dan Allah tidak memberikan petunjuk jalan bagi orang-orang yang zalim maka hindari sesuatu kezaliman ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhu warda, pernah menceritakan bahwa wahai Rasulullah ayahku ini memintaku untuk menceraikan istriku tapi aku tidak mentaatinya karena aku aku menyukai istriku. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau tadi nggak boleh. Ini Rasulullah mengatakan, ya sudah ceraikan istrimu. Karena Rasulullah juga tahu ternyata istrinya buruk baginya. Istri yang bagaimana sih yang boleh diceraikan atas perintah ibu? Yang pertama kalau sudah nyata kezaliman si istri tersebut. Misalnya istrinya berbuat syirik atau berlaku sihir. Atau mungkin e, ngedapetinnya dulu karena guna-guna. Karena mantra-mantranya berlatih berlaku syirik. Maka sang ibu boleh memberikan saran kepada anaknya. Atau atau memang berlaku maksiat, mencuri, atau memang ada saksi bahwa dia melakukan perselingkuhan, perzinahan, maka sang ibu boleh meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Tapi, kalau tidak terjadi kesalahan apa-apa, lalu sang ibu meminta anaknya menceraikan istrinya. Maka na'udzubillah jelas sang ibu termasuk orang tua yang zalim tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah bukankah Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya perceraian orang tua minta kita melakukan hal yang dibenci Allah kan tidak masuk akal berarti orang tua ibu kita minta kita untuk melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berarti diperbolehkan kalau istri itu sudah melakukan sesuatu yang zalim itu ya Dan ya, nyata ya. loh ya misalnya ya. desas-desus doang eh istrimu katanya selingkuh Enggak boleh kalau nggak ada oh, empat abang. saksi oh, harus empat saksi nggak boleh kita nuduh orang berzina tuh nggak boleh oh pokoknya kalau udah ada empat saksi benar-benar ada bukti nyata apa segala ada bukti macem, nyata boleh kasih saran atau nasihat Iyi seperti dong. itu ada bukti nyata ada saksi ada apa segala macam baru boleh karena gitu. sebenarnya memang itu untuk keutuhan rumah tangga juga kebaikan rumah tangga si anak Siya. juga ya masya Allah Jazakallah kalau Ustaz siap ini jadi pelajaran untuk kita jamaah yang ada di rumah kita akan lanjutkan lagi sekarang aku mau nanya sama Reza Surya masya Allah masya Allah <laughs> Ini eh, kayak di promonya gitu. Kayak gitu. di promo ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. <tuk> ada, ini dong. Ya. aku ya. sampai hafal ya. Reza, aku mau nanya. Iya, Mas Dhani, gimana? Uh, ya, coba silakan dijawab. Belum ada. Belum ada Mohon maaf. <tuk> baik, baik, baik. Reza, ini kan kita lagi ngebahas masalah ibu dan anak. Ibu, ya. ibu. Aku pernah maksudnya punya masalah dengan orang tua gitu kan mungkin setiap orang juga zaman yang ada di rumah juga mungkin pernah mengalami itu iya mungkin pernah kalau Reza pernah nggak Aku untuk masalah yang besar kayaknya hampir nggak pernah. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Karena alhamdulillah uh, mamaku di rumah mungkin uh, ibuku salah satu ibu yang tipikalnya tuh sabar, sabar ya? banget mungkin juga itu oh, ya. Terima kasih. Tuh, oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Ibunya bukan ada lulu. Maaf ya, ada lulu. <laughs> Termasuk yang lumayan sabar, nah. mungkin juga itu turun ke anaknya. Jadi Oh, Masya Allah antara sabar dan sabar. Jadi alhamdulillah gak pernah ada perselisihan yang besar. Kalau kecil-kecil biasalah itu. Dan kecil, diselesaikan kecil. lewat komunikasi yang baik. Menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik. Betul, betul. Oke, kalau gitu kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut mengenai permasalahan ibu dan anak. Kira-kira Reza ada yang mau ditanyain kan dimumpung lagi ada di Islam itu. ini. Uh, ya, yeah. aku mau nanya nih misalnya Ustadz, uh, ibu kita tuh meninggal amit-amit ya, maksudnya misalnya. Jadi, kan? misalik, ya, Jadi, ya, ini contoh, ya, contoh buat jaman yang ada di rumah juga. <laughs> Bukan amit-amit ya. karena setiap manusia ya, pasti akan meninggal. Iya, <laughs> cuma jangan kayak belum siap. Iya belum, ya, belum siap. Siap, ya, siap, aduh, siap, aduh belum siap <laughs> membahagiakan soalnya ya, masih salah, banyak ya. PR-PRnya nih kan. Ya. <laughs> itu kira-kira kalau misalnya meninggal, itu yang patut memandikan itu siapa Ustadz? Apakah anaknya, apakah suaminya, apakah adiknya, abangnya gitu? Coba ke guru kami, ke oh, Maulana. Wah, masya Allah. Kebetulan saya pemandi jenazah ya. ternyata ya, ternyata ya. Eh makwe, si tengah-tengahnya aku mau bicara tentang iga perlu lah deh sampai ceme temu tua ini dari reo di pamasena. Sebenarnya li suri pada di mana? Mohon maaf. Itu kenapa aku minta nanya kepada Ustadz Maulana. Karena kalau dijelasin sama Ustadz Maulana jelas lugas gitu kan? makan nah, nih mak 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 ini tuh ya udah kenasa ngusus mola ada utamanya tempat wartanya yang bisa mendanak yoes sabar dulu no, 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 semuanya jamaah Oke, e, jangan kemana-mana ya kita balik lagi nanti setelah yang satu ini jamaah oh jamaah oh jadinya kan jamaah oh jamaah alhamdulillah jadi sebenarnya engkau urutan